Iya, apa kan ini udah. Mau cek dulu dia. Mana makanannya? Yang keripik enggak ada? Keripik singkong. Bisa dikit, Bang. Singkong bukan dikit. Kedengeran. Halo. Luar, 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 luar. Pokoknya kita main lagi dulu. Gila, kuang. Wes, Evos legend. Waktu tertentu ya, kaca kita bisa pecah karena emosi. Jadi nggak rugi, nggak rugi kalau live streaming ada epos, ada epos. Live streaming dengan maksimal hari ini dengan handphone yang luar biasa cepat. Kita harus mulai menghentikan budaya-budaya emosian main game toxic. Pocinki, pembukaan. Dimakan. Yang ntar malam ini kita 19 bukan K 9 ko si naik bukan K naik buset buset dapat tas kira keren gini gua suka dapat tas gini bro, dapat pentungan, dapat kesehatan gitu. Gila ini perang ya kayak gini. Perang zaman Majapahit. Uzi, udah dapat Uzi. Oke, kita live streaming lagi. Kita live streaming lagi untuk main perang-perangan PUBG. Kita hobinya perang-perangan. Tidak ada yang seindah perang-perangan. Bukan begitu, Pak Arif? Berhubung handphone kita bagus, bisa buat main game, ya kita perang-perangan. Untuk handphonenya yang jelek, ya... Gila. Nikmatin aja lah, takdir. Pas nasib. Ini ada kompensator nih, kita siapa mau. Ya, tapi ya memang nasib buruk. Ada kalah datang. Oke. Buset. Gila, 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 gila. Anjir, minumannya diambil tadi. Kaper, minumannya diambil tadi. Kita lagi Ke sungai dulu. Mandi dulu. Dapat helm Gojek tuh, keren banget. Mana makanannya habis? Yang keripik ada? Keripik singkong. Singkong bukan keripik. Gak enak yang ini. Ah, ini mah bukan keripik, ini sampah. Pokoknya kita main lagi dulu. Nah,
Langsung aja. Langsung aja deh, gerobak aja udah. Nakal itu orang. Masih sore udah teratak-teratak. Maksimal hari ini. Handphone yang luar biasa cepat. Kita mulai menghentikan budaya-budaya emosi dan main game toxic. Karena toxic dimakan. Kok ada M4 nggak mau ya? Sombong-sombong, ada M4 nggak mau. Sombong-sombong. Ganti M3 berarti, kalau M4 nggak ada. Bukankah kondisi naik? Bukankah naik? Seperti ini. Ayo ini lo udah main live streaming aja. Kan udah biasa pakai suntikan kan? Enggak perlu suntikan lagi lah. Suntik atau gores biasanya? Suntik atau digores? Disuntik atau digores? Perang-perangan PUBG. Kita hobinya perang-perangan. Tidak ada yang seindah perang-perangan. Bukan begitu Pak Arif? Nomor 3 jangan jauh-jauh. Berhubung handphone kita bagus, bisa buat main game, ya kita perang. Untuk handphonenya yang jelek, ya nikmatin aja takdir. Pasrah dengan nasib. Kita tidak mau nasib kadang-kala datang. Ada peluru M4 enggak? Kalau enggak ada M3. M4. Kalau enggak ada M3 juga boleh. Kalau enggak ada M3 ya itu sak atau apa. Ya udah kok itu. OTW. Di sini ada magazin, magazin nggak ada magazin. Magazin. Ayo, jalan. Karena tunggu buat lo. Eh, mana? Ayo. Di sini adanya Magadir. Magadir ya kalbila ale. Mau kita main lagi dulu. Enggak ada itu untuk waktu-waktu tertentu ya. Tangan nakal itu bisa pecah karena emosi. Kita mau live streaming dengan maksimal hari ini dengan handphone yang luar biasa cepat. Enggak ada itu tangan nakal itu bisikan
budaya-budaya emosi yang main game gitu, toxic. Pada toxic beli makan. Anjay, siapa ini berhenti? Eh. Ayo, kenapa-kenapa? Lah kena ayo ini lo udah mulai live streaming ini juga. Live streaming lagi perang-perangan PUBG. Kita hobinya perang-perangan. Tidak ada yang seindah perang-perangan. Bukan begitu Pak Arif? Berhubung handphone kita bagus bisa buat main game ya kita perang-perang. Untuk handphonenya yang jelek ya nikmatin aja lah. Takdir. Pasrah dengan nasib. Kita tidak menghina, tapi ya memang nasib buruk. Kipasnya muter. Ini. Ayo, tiga lagi. Ya, kita bisa pecah nilai. Kita mau live streaming dengan maksimal hari ini. Dengan luar biasa cepat. Knock satu. Kita harus mulai menghentikan budaya-budaya emosi yang main game toxic. Nah, pada toxic mesti makan. Bapak pakai masker.
Miramar. Ganti Miramar. 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 Bukan. Kenapa? Oh iya. Dan makanya perang nembak, jangan ditembak. Oh, perang nembak, ditembak, nembak. Ada ngeliat kanan kuat. Ayo ini lo udah mulai live streaming ini cuy. Oke guys, kita live streaming lagi. Kita live streaming lagi untuk main perang-perangan PUBG. Baguslah Livik mah. Tidak ada yang sedang. Livik mah lebih bagus daripada itu. Sandhog. Berhubung handphone kita bagus bisa buat main game ya kita perang-perang. Untuk handphonenya yang jelek ya nikmatin aja lah. Takdir. Pasrah dengan nasib. Iya kan. Tidak menghina, tapi ya memang nasib buruk sedang datang tidak terhindari. Siapa Pak Cid itu? Cid siapa? Cid. Hari ini kayak tikus. Oh, atau hari ini terdapat lebar Pak. Kita lagi usahakan main sebaik-baiknya, tapi ada kelemahan. Teammate satu, gue gak ngerti. Jadi gue gak main paling di itu tuh. Di David sama di Eric. Dengan dedikasi dan optimisasi ya, optimisasi menikmati. Mana makanannya habis? Yang keripik enggak ada? Keripik singkong. Sedikit kok. Singkong bukan itu. Singkong enggak enak yang ini. Ini mah buang keripik, ini sampah. Pokoknya kita main live dulu. Nah, untuk waktu-waktu tertentu ya kaca kita bisa pecah karena emosi. Jadi kita mau live streaming dengan maksimal hari ini. Oh, handphone yang luar biasa cepat. Oh, ada Dewi Persik di situ. Ada M4 nih, siapa mau pakai M4? Kita harus mulai menghentikan budaya-budaya emosian main. Ada ini. Halo, Cicit. Cicit. Waduh, ada Nona Cici Cuit. Cici cuit di mana Cici cuit? Cici cuit di mana Cici cuit? Sekarang berada di mana Cici cuit? Cici cuit sekarang berada di mana sih?
live streaming. Loh, ingat, Mas. Masa gak ingat istri? Oke, kan kita live streaming. Yang jadi masalah di rumah itu jadi gak ingat. Kita live streaming. Jadi masalah itu di rumah jadi. Untuk main. Terang-terangan PUBG. Terus muncul. Kita hobi. Ya, dan porno, main porno. Tidak ada yang seindah perang-perangan. Aku enggak mau pakai M4. M4 itu senjata apa ya? Berhubung handphone kita bagus, bisa buat main game, ya kita perang-perang. Untuk handphonenya yang jelek, ya nikmatin aja lah, takdir. Kita tidak menghina nasib buruk, kadang-kala datang tidak terduga. Oke, kita bermain dengan cicit cuit. Budi, gua nggak ikut beli tadi, Mas. Mas Adri. Lah, mana makanannya habis? Yang keripik enggak ada? Keripik singkong. Sedikit kok. Singkong bukan itu. Singkong apa? Kagak enak yang ini. Ah. Ini mah bukan keripik, ini sampah. Pokoknya kita main live dulu. Nah. Untuk waktu-waktu tertentu ya. Kaca kita bisa pecah karena emosi. Jadi, kita mau live streaming dengan maksimal hari ini dengan handphone yang luar biasa cepat. Kita harus mulai menghentikan budaya-budaya emosi yang main game toxic. Kalau toxic mesti makan. Mana? Oke, kemarin tu bisa. Kemarin dia gitu, dia kayak gini. Kita live streaming lagi untuk main perang-perangan PUBG. Kita hobinya perang-perangan. Tidak ada yang seindah perang-perangan. Bukan begitu, Pak Arif?
Berhubung handphone kita bagus, bisa buat main game, ya kita perang-perang. Untuk handphonenya yang jelek, ya... Tata, tunggu dulu, tunggu dulu. Nikmatin aja, takdir. Pasrah dengan nasib. Ya kan? Kita tidak menghina, tapi ya memang nasib buruk. Kadang-kadang datang tidak terduga. Hari ini... atau dari ini kita dapat naik berapa? Naik gak ini? Pada Bigfoot nih. Jadi nomor 4 mana? Nomor 4 mana? Zona cuy, zona. Tapi ada kelemahan. Naik Bigfoot lah. Dedikasi dan optimisasi ya, optimisasi. Duh, tenang aja pasti. Tenang aja. Mana makanannya habis? Iya, makanya jangan dihabisin. Tapi enggak ada. Tapi singkong. Sedikit singkong bukan di singkong. Kagak enak. Kita main lagi dulu. Untuk waktu-waktu tertentu ya, kaca kita bisa pecah karena emosi. Jadi, kita mau live streaming dengan maksimal hari ini dengan Nenek. Yang luar biasa cepat. Ini ada LM2 itu, LM2 pakai nih. Enggak mau mulai ngomong. Enggak, yang nomor 4 tuh. Nomor 4 pakai LM Gojek. Budaya emosian main game toxic. Saya toxic beli makan. Anu nembakin gua mana? Lagi di kantor, tempat kerja. Iya, ada ada 19. Bukan K 9. Ko si naik. Bukan K naik. Seperti ini. Ini loh, ke mobil nih loh, we. Ke mobil nih loh. Ayo ini lo udah, gua udah mulai live streaming ini cuy. Oke guys, kita live streaming lagi. Kita live streaming lagi untuk main perang-perangan PUBG. Kita hobinya perang-perangan cuy. Tidak ada yang seindah perang-perangan. Bukan begitu Pak Arif? Duh. Jangan dilihat, ditembak, jangan dilihat. Untuk handphonenya yang jelek ya, nikmatin aja, takdir. Pasrah dengan nasib. Oh, chicken ini mas. Kita tidak menghina, tapi ya memang nasib buruk kadang-kadang datang tidak terduga. Duh, eh?
Nomor tiga, cuy.